sampai saya dan tim saya buat tindakan untuk menghancurkan puak-puak Kristian di negara Malaysia ini. Jangan sampai saya dan tim saya buat tindakan untuk menghancurkan puak-puak Kristian di negara Malaysia ini. Shalom, salam jumpa dalam kasih Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya, Pastor Dem Stanwyck, di dalam channel ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah mendukung channel ini. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan sebuah video yang beredar di media sosial, di mana ada seorang ibu yang berasal dari Malaysia mengatakan bahwa dia akan menghancurkan orang-orang Kristen yang ada di Malaysia, menutup gereja bersama timnya. Dan tentunya ini sebuah hal yang sangat bertentangan dengan keamanan dan ketertiban dunia, khususnya di Malaysia, bahkan di Indonesia. Di Malaysia beberapa waktu yang lalu, orang Kristen telah diputuskan oleh pengadilan bisa menggunakan nama Allah di dalam penyebutan-penyebutan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita lihat videonya. Jangan sampai saya dan tim saya buat tindakan untuk menghancurkan puak-puak Kristian di negara Malaysia ini. Jangan sampai saya dan tim saya buat tindakan untuk menghancurkan puak-puak Kristian bangkit. Dan tolonglah share FB saya ni, video live saya ni kepada semua, dan bangkitkan semua para pejuang. Bangkitkan semua kaum-kaum yang bersuara, mujahid dan mujahidah ini bangkit. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perempuan yang berhijab ini sudah lumayan lanjut usia, tetapi pemikirannya sungguh sangat pendek, mengajak dan menghasut setiap umat muslim dan berencana ingin menutup gereja-gereja yang ada di Malaysia. Ingat bahwa keberadaan gereja ada bukan ada dengan sendirinya, tentunya dengan izin Tuhan. Dan kehadiran gereja untuk mewarnai dunia ini, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bukan hanya umat Kristen saja, tetapi bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitar gereja. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kepada semua saudara-saudaraku umat Kristen yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di Malaysia. Mari kita menyikapi hal ini dengan terus berdoa kepada Tuhan, percaya dan mengharapkan kekuatan daripada Tuhan untuk menolong kita, agar kita tetap sabar dan tabah, dan tentunya ingat, semakin kita dihimpit, semakin kita dianiaya, justru Injil semakin tersebar di seluruh dunia. Banyak orang boleh mengenal Kristus dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita ingat bagaimana gereja mula-mula pertama kali hadir di zaman para rasul. Mereka dianiaya begitu luar biasa. Tetapi justru di dalam penganiayaan itu, Injil Tuhan, berita tentang keselamatan yang dianugerahkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, tersebar ke seluruh dunia. Bahkan banyak orang boleh menyerahkan diri percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah melalui peristiwa ini kita semakin kokoh, kita semakin teguh di dalam Tuhan, dan tentunya semakin setia kepada Tuhan. Kita berdoa buat ibu ini agar segera bertobat, dan tentunya kita berdoa agar Tuhan Yesus datang di dalam dirinya, menyatakan dirinya, sehingga dia boleh percaya dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.